Tadi saya dengar ada yang ini ya teman-teman ya, ada yang minta tolong seperti itu loh. Astagfirullah ya. Nih, ternyata ini ya teman-teman ya. Saya ini mau patroli ya, mau keliling kampung ya. Tapi ada penampakan yang seperti ini ya teman-teman. Saya setel kamera dulu. Setel kamera ya. Susah ini tanahnya ya. Ya. Ternyata sosok pocong ya. Kita samperin ya. Assalamualaikum. Tenang ya. Tenang dulu. Kenapa kamu? Astagfirullah. Mungkin lupa ya. Lupa enggak dibuka talinya waktu dimakamnya. Untung ya saya lewat sini ya. Mungkin kamu udah keliling-keliling kampung sini. Minta tolong. Oh, seperti itu. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Sosok pocong ini ya. Baru meninggal teman-teman. Sosok pocong ini baru meninggal. Baru meninggal. Meninggalnya apa? Kemarin. Baru meninggal kemarin ya teman-teman ya. Sosok pocong ini sudah keliling kampung katanya. Sudah keliling kampung. Meminta untuk dilepas talinya ya. Yang memakamkan kamu lupa kayaknya. Iya. Mohon maaf ya, mungkin namanya juga manusia ya. Ada kekurangannya. Seperti itu. Untung ya, untung saya lewat sini ya teman-teman ya. Untung saya lewat gang sini. Alhamdulillah sosok ini ketemu sama saya ya. Ketemu sama saya. Ya. Udah keliling ya, udah muter-muter. Baru ketemu ya. Kok ada yang mau nolongin ya. Saya bantu ya untuk dilepas ikatannya ya. Lepas di sini apa di makam kamu? Digali lagi. Masa iya mau digali lagi ya? Seperti apa caranya? Gak apa-apa, dilepas dulu di sini, gak apa-apa. Mungkin kita bantu ya teman-teman ya. Kita bantu sosok ini ya. Untuk menggali pun sepertinya lumayan cukup ini ya waktunya ya teman-teman ya. Untuk menggali lagi kuburannya seperti itu ya. Asal kamu dari mana? Kampung sini. Kampung sebelah sana. Bukan di sini. Tapi kok sampai ke kampung sini mencari. Oh gitu. Ini pocong ini sudah keliling ya teman-teman ya. Di kampungnya sudah keliling muter-muter. Ternyata pindah ke kampung sebelahnya dan akhirnya ketemu saya ya teman-teman ya. Beliau menyampaikan ke saya untuk membukakan tali pocongnya. Mungkin saya kalau harus menggali lagi kuburannya membutuhkan waktu ya. Gak apa-apa, di sini gak apa-apa, dibuka. Mohon maaf ya, saya mohon izin ya. Saya buka ya.
cewek ya teman-teman. Masa kamu mau pulang seperti ini? Maaf ya, untuk memakamkan jenazah memang banyak sekali orang ya teman-teman ya. Mohon maaf, namanya juga manusia ya, tidak pernah luput dari lupa ya. Saya sendiri suka lupa ya teman-teman ya. Iya, makanya itu ya. Ya kasihan ya. Ya, kasihan ya sosok ini ya teman-teman ya, harap memaklumi lah, namanya juga gitu kan manusia ya. Saya juga mendoakan kamu ya supaya tenang di alam sana seperti itu ya. Mungkin ini cuma untuk apa ya namanya ya, untuk simbol saja ya teman-teman ya, untuk simbol saja. Dibukakan tali pocongnya ya. Mungkin saya tutup lagi kembali ya. Tutup kembali pocongnya. Ya untuk lebih bagusnya langsung ya makam kamu ya. Gadis ya teman-teman ya, ternyata ya, ternyata gadis ya. Ini cuma untuk simbol saja ya teman-teman ya. Lebih bagusnya datang mendatangi lagi makamnya untuk dibukakan ya, untuk dibukakan tali pocongnya ya. Saya lihat kamera dulu ya, dilihat dulu masuk enggak ya. Alhamdulillah ya teman-teman ya, makhluk ini, pocong ini ya ketemu saya, dan mungkin saya mau membantunya ya. Nanti saya menginfokan ke keluarganya supaya mendatangi makamnya kembali ya. Kamu kasih tahu keluarga kamu siapa? Siapa tahu ya, saya bisa membantu, saya menyampaikan ke keluarganya dan menggali lagi makam kamu seperti itu ya. Karena kan, iya nanti saya ikut juga, ikut ya. Insya Allah ya, saya tidak menjanjikan, insya Allah saya, kalau ada waktu saya ikut ya. Cuma saya ingin membantu kamu ya. Iya. Mungkin gini saja karena ini di pemakaman ya, di pemukiman ya saya pemakam karena saya di pemukiman ya. Biar sosok ini ya, kamu pulang saja karena ini takutnya nanti ada warga ya yang lihat teman-teman ya. Mungkin kamu bisa menginfokan keluarga kamu siapa ya, saudara kamu siapa, nanti saya menyampaikan ke sana ya. Kamu kembali lagi ke makam kamu ya. Kamu kembali lagi pulang ke makam kamu. Nanti saya sampaikan, saya bantu kamu ya. 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 Alhamdulillah ya teman-teman ya. Sosok tersebut sudah kembali lagi ke makamnya ya, ke kuburannya teman-teman. Nanti saya menginfokan ke keluarganya seperti itu ya, menginfokan ke keluarganya supaya apa, supaya sosok ini, sosok yang tadi itu
dibukakan lagi ya makamnya teman-teman ya. Terima kasih banyak buat teman-teman ya yang udah pantengin channel saya di FMR, yang udah dukung dan support FMR, yang udah hadir, selamat datang ya, selamat bergabung bersama FMR ya. Kita semua saudara teman-teman. Buat teman-teman saya pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.